Jadi ini masih dalam rangkaian operasi sikat musi. Sikat musi kita berhasil mengamankan pelaku curas. Modusnya seperti apa, Dok? Jadi pelaku menggedor apa? Kos-kosan ya, keluar korban karena dilihat korban pegang handphone, langsung dirampas handphonenya. Korban sempat kejar ya, tapi masih diamankan. Handphonenya dijual pelaku. Handphone dikembalikan lagi. Iya. Tapi sudah ada upaya, sudah diambil kan, terjadi kenyataan. Masih tipis. Karena terkait tindak pidana modal ya di Polrestabes Erwin. Korban sempat ditendang ya. Korban didorong sampai jatuh. Okay. Jadi terdengar kasus satu orang tersangka yang melakukan tindak pencurian yang melukai korbannya dengan cara didorong. Pelaku ini minta rokok awalnya di kos-kosan dengan korban, karena udah dikasih jadi ambil HP korban yang lagi dipegang. Sekarang sudah diamankan di Polsek SU2 dan kini sedang menjalankan masa hukuman. Oke, Tribuners, sekian dulu laporan dari kami. Nanti kita akan lanjut lagi di live streaming Facebook berikut. Pernah mau tanya juga? Sebelum ini pernah tapi pernah. Tangkap kapus ya. Abu akan dinama. Dua tahun mati. Ini cuma anak kemarin tertindih kamu modus orang. Kalau pasang lu kok ini ngapain kok hari dan pun cewek betul tahu jebol jual di mana balik lagi kalau dikejar korban waktu itu ya kalau dorong dia tapi nyampak deh rumah kencang itu ya malam pagi pak tujuh kalau tinggal di mana yang kosan di mana kosan Jadi terdengar kasus satu orang tersangka yang melakukan tindak pencurian yang melukai korbannya dengan cara didorong. Pelaku ini minta rokok awalnya di kos-kosan dengan korban, karena udah dikasih jadi ambil HP korban yang lagi dipegang. Sekarang sudah diamankan di Polsek SU2 dan kini sedang menjalankan masa hukuman. Oke, Tribuners, sekian dulu laporan dari kami. Nanti kita akan lanjut lagi di live streaming Facebook berikut.